Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eko Yuliansa di channel Padat Karya Network. Pada kesempatan kali ini kita akan buka paket kiriman pesanan saya, yaitu saya belanja biasa di Shopee. Ini kemudian pengirimnya kebetulan di sini si Cepat Halu. Oke. Saya di sini udah kelihatan ya, karena baba warnanya ini bening, jadi kelihatan sudah merek-mereknya di sini. Ya tuh. Saya belanja Totoling. Tipe modelnya N210RE. Oke. Kita coba buka. Sekarang kita tahu isinya, bentuknya seperti apa sih? Kita buka. Ini ada Derling juga, era C45 ya. Saya beliin satu bungkus, isinya 20 pcs ya, ada 20 RC45. Ini tuh nyukupin biayanya sini aja, jadi sekalian saya belanja. Ini harganya 30.000, isi 20 RC45 merek Derling. Mudah-mudahan awet bagus. Ini ya bentuknya, Totoling The Masters Network Device. Ini Trias Warranty 300 Mbps, wireless router, 2 external antena, ada 2 antena ini, kemudian MIMO 2x2 MIMO, smartphone UI, strong wifi, kuat wifi nya modelnya N210RE, produk dari Totoling. Nah ini kalau digambar di kotaknya, di sini ada kabel WAN-nya satu, kemudian ada dua untuk RC45 LAN ya, untuk LAN 2, WAN 1. DC-in, ini DC-in berarti untuk arus listriknya, power yang masuknya di sini. Di sini ada set. Penasaran? Yuk kita buka sekarang. Garansi. Ini panduan instalasi. Install cepat. Ini ada isi adaptor. Kita lihat di sini keterangannya. Coba jelas enggak? Totoling power adapter ya, 0,2 ampere output, 9 volt, 0,5 ampere. Ini perangkatnya seperti ini. Bentuknya seperti apa ya? Tubuh kumbang atau kepitingnya ini. Unik ya bentuknya. Di sini nih
kesempatan ya, fokus yang ini untuk power, kemudian ini one, dua ini untuk LAN, kemudian ini tombol reset. Di sini lampu indikatornya cuma satu di sini. Saya sudah pernah beli juga sebelumnya, ada tombol biru, warna biru di sini. Karena kalau kita lihat di sini, totaling N210 RE. Simple bentuknya, unik, saya suka, tapi kekuatan sinyalnya itu bisa mencapai maksimal, saya pernah pasang itu sekitar 30 sampai 35 meter, sampai itu tanpa penghalang masih dalam satu ruangan itu sekitar 50 meter sampai di HP saya. Karena kekuatan HP juga, daya tangkap HP juga sangat mempengaruhi sinyal. Jadi jangan beranggapan bahwa oh alat ini nggak sampai di HP saya dengan jangkauan 40 atau 30 meter. Kita lihat juga kekuatan HP untuk daya tangkapnya berbeda-beda gitu. Kebetulan daya tangkap HP saya ketika di 30 sampai 40 meter masih sampai sinyal ini, masih bagus nerimanya. Gitu, walaupun 2 di 1 itu tetap masih koneksi jaringan internetnya. Ini bentuknya seperti ini. Oh, kemudian ini ada lagi kabelnya. Sudah disiapkan di sini, bagus. Di sini isinya 8. Kadang-kadang ada yang isinya hanya 4. Ini 8. Bagus, kabelnya juga lentur. Oke. Sangat aman posisinya. Oke, kembalikan lagi. Di sini kita hanya melihat isinya, unboxing. Nanti kalau seandainya memang ada proses untuk install, ya akan lebih lanjut kita buat video yang berbeda. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis. Apabila ada pertanyaan, masukan, kritik, saran, bisa diisi di kolom komentar. Karena saya juga baru berawal nanti RT/RW-net ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.